Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi aku mau makan mie ayam guys. Jadi aku beli mie ayam. Mie ayamnya ini guys. Ini aku beli harganya mie ayam ceker itu 12.000 ya guys ya. Tapi karena aku minta nambah tahu goreng sama siomay satu, tahu goreng satu, siomay satu, jadi nambah 2.000, jadinya totalnya 14.000 guys. Kalau mie ayam biasa di Surabaya itu rata-rata 10.000 guys, mie ayam yang biasa ya, maksudnya yang tanpa ceker, tanpa apa, itu namanya mie ayam biasa guys. Ini saus sambal, ini sambalnya. Sambalnya dicoba dulu kepedesan apa enggak, takutnya tiba-tiba boom pedes banget kan, nanti kalau pulang baru ditambah lagi guys. Ini tahunya ini 1000 guys. Karena pakai mangkok, mie ayam jadi nggak kelihatan ya guys ya. Apa guys? Nanti kalau kelihatan kalian ngiler. Sebentar guys. Jadi di sini tuh kalau beli mie ayam rata-rata tuh nggak ada saus tomatnya guys. Sedangkan mie ayam menurut aku ya dari dulu ciri khasnya itu ada saus tomatnya ya. Jadi aku tambahin sendiri saus kecap namanya. Saus kecap. Biasanya aku kalau beli mie ayam itu aku cek dulu penjualnya itu bersih apa enggak, terus apa namanya sausnya itu kayak gimana. Kadang itu kan mereka beli itu ya, mereka beli sambal yang plastikan, apa namanya itu, saus sambal atau saus tomat yang plastikan, habis itu asal dimasuk-masukin botolnya aja, botolnya itu kayak udah lama gitu loh, jadi jorok banget. Jadi aku harus melihat itunya, dia kotor apa enggak. Kalau bersih ya aku beli guys, kalau enggak ya biasanya aku bawa saus sendiri guys kadang-kadang, tapi kan aku nggak sering beli ya kan. Setelah aku tambahin jadinya kurang pedes guys. Oke, langsung saja aku makan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma irhamna amin. Barusan ada orang ambil paket guys, jadi skip dulu. Jadi guys, kalau aku sendiri tuh kalau mie ayam itu paling nggak suka yang mie-nya itu lembek guys. Aku suka banget nyari-nyari mie ayam, aku coba gitu. Kalau lembek ya udah nggak beli lagi, kalau lembek nggak beli lagi kayak gitu. Cekernya tadi 2 guys, nambah 2000. Cekernya 2 tapi kurus-kurus cekernya. Ini dagingnya ayamnya itu ya standar lah, nggak begitu banyak ayamnya. Jadi kalau kita nggak nambah ceker itu rasanya kurang, kayak makan mie doang, mie siomay. Oh, lari dia guys. Cekernya udah 4 oli, enak. Jadi jajanan yang paling murah, maksudnya makanan ya, makanan di luar yang paling murah itu mie ayam guys menurut aku. Hampir semua orang itu bisa beli guys kalau mie ayam itu ya guys ya, mau di kampung, di kota. Kecuali yang mie ayamnya elit gitu ya, nggak tahu udah harganya pasti puluhan ribu. Kayak gini 14.000 udah kenyang banget. Jadi aku dulu tuh pernah guys beli mie ayam di Lombok, di Mataram sana guys. Mie ayam namanya mie ayam Jakarta. Nah, aku cobalah guys. Ya Allah guys, bener-bener rasanya tuh anyep banget, kuahnya tuh anyep, semua anyep, bener anyep. Terus aku beli itu 2 porsi ya. Harganya 90.000 2 porsi itu, dan rasanya luar biasa, nyesel guys. Jadi kadang makanan itu kalau mahal terus oh enak gitu kan ya, iya mahal tapi kan enak, itu kan masih lega ya. Tapi udah mahal nggak enak lagi. Gimana nggak nyesel guys? Nyesek nggak sih? Oke, minum dulu guys. Ini siomaynya tuh kayak dalamnya doang kecil, terus ternyata kulit ditekuk-tekuk gitu guys. Karena aku baru ngerasain siomaynya. Sesuai harga lah kan, cuma 1000 guys. Mau nggak guys? Ini tahunya. Ini tahu bakso ya guys, lumayan murah kalau 1000 ya. Jadi penjualnya ini jual mie ayam sama bakso guys. Ada warungnya gitu. Kayak kurang nampol pedesnya, semua aja guys. Kok jadi pedes? Iya, sambalnya semuanya tadi. Guys, wow, Jadi pangsit goreng ini kenapa aku ngasihnya tuh dikit-dikit biar nggak terlalu melempem gitu loh guys. Kalau melempem lah ya jadi seblak nanti. Kalian tahu nggak sih di Surabaya itu mie ayam yang paling enak itu di mana guys? Kalau bisa yang murah dan enak guys. Ada nggak guys? Alhamdulillah, kekenyangan ternyata. Alhamdulillah. Habis guys nih, habis bis. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.